Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Hilmi Hawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen Boboiboy kuasa 7 raksasa akan melawan Ultraman Zero raksasa. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. BTW di video kali ini gue sedang memakai si Boboiboy Halilintar. Dan si Boboiboy Halilintar ini mengajak para Boboiboy yang lain untuk jalan-jalan guys. Kalian mau jalan-jalan gak sih? Mau dong, udah lama gak jalan-jalan. Ini ya kamu yang traktir ya Boboiboy Halilintar. Boleh, boleh, mumpung aku ada rezeki, aku yang traktir. Boleh tuh, boleh tuh. Wah, mantap. Tapi bentar. Kok ada yang nelpon sih? Hah, siapa ini? Abah Udin. Halo Abah Udin, ada apa? Boboiboy bisa kesini dulu gak? Emangnya ada apa Abah Udin? Pokoknya bisa kesini dulu gak, bantuin Abah Udin. Emang Abah Udin dari mana? Abah Udin ya ada di ya toko Abah Udin. Oke deh, Boboiboy kesana ya. Tapi jangan terlalu lama ya. Soalnya Boboiboy mau jalan-jalan sama Boboiboy yang lain. Oke, nggak terlalu lama nih, sini dulu lah pokoknya. Aku mau ngomong juga nih. Oke deh, Abah Udin, nanti aku kesana ya. Iya, Abah Udin tunggu, jangan terlalu lama. Iya, Abah Udin. Guys, aku disuruh ke si Abah Udin dulu. Kirain mau langsung jalan-jalan. Ya udah deh, sana dulu aja ke Abah Udin. Takutnya Abah Udin itu butuh bantuan penting. Iya, kamu ke Abah Udin dulu. Oke deh. Bentar ya. Nanti aku kalau selesai langsung cepat-cepat ke sini. Iya, jangan terlalu lama. Ya, baiklah. Let's go. Kita langsung saja ke si Abah Udin, guys. Soalnya enggak tahu apa nih si Abah Udin nelpon mau apa sih si Abah Udin. Abah Udin lagi pengen jalan-jalan tiba-tiba nelpon. Di depan sana ada apa? Apaan itu? Wah, apakah itu Ultraman Zero? Kok ada di kota Sakura sih? Wah, besar-besar banget nih mereka. Kamu Boboiboy kan? Ya, aku Boboiboy. Kenapa Ultraman Zero? Aku bukan Ultraman Zero, tapi aku Ultraman 0. Bukannya sama aja tuh? Ya, sama sih, cuman beda bahasa. Ya, nggak apa-apa berarti panggil Ultraman Zero. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa kalian ada di sini? Hihihi, apalagi kalau bukan eksperimen coba. Ya juga sih, tapi siapa suruh kalian ke sini? Ya Mr. Hilmi lah. Gimana, kamu udah siap untuk bereksperimen melawanku? Belum juga, aku baru datang ke sini dan aku nggak tahu ada eksperimen loh. Kenapa si Mr. Hilmi nggak bilang ke aku? Maaf. Tadi si Mr. Hilmi ngasih pesan ke aku. Kalau maaf ya buru-buru, tahu kemana tuh si Mr. Hilmi? Dia lagi buru-buru ya. Jadi hari ini aku eksperimen melawan kamu, Ultraman Zero. Ya. Apakah kamu sanggup untuk melawan 10 Ultraman Zero raksasa? Ya aku sanggup-sanggup aja sih, tapi gak tahu sih kalau kalian raksasa mungkin aku bakalan kewalahan. Emang pasti kewalahan. Apakah kamu sudah siap? Bentar. Aku belum siap. Aku lagi disuruh juga nih sama si Abah Udin. Abah Udin? Siapa tuh? Ya pokoknya Abah Udin ini pengusaha di sini. Aku pengen eksperimen melawan Abah Udin dong. Mana Abah Udin kesini? Jangan-jangan Abah Udin hanya pedagang takoyaki. Kirain dia juga prajurit eksperimen. Bukan. Ya udah, aku disuruh dulu sama si Abah Udin. Ya, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama berarti kamu takut sama kita ya. Enggak, aku enggak bakalan takut. Bentar ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya. Baik juga kamu bilang hati-hati di jalan. Ya iyalah, kalau kamu nggak hati-hati di jalan nanti nggak jadi eksperimennya, nggak seru. Iya juga sih. Ya duluan ya. Iya, jangan terlalu lama kesini. Kalau terlalu lama kesini berarti kamu takut ya. Enggak. Aku duluan ya. Ya, silakan. Abah Udin. Oi, Abah Udin. Si Abah Udin. Kenapa tiba-tiba ada Ultraman Zero lagi datang ke sini? Abah Udin. Abah Udin. Kok kagak nyaut sih Abah Udin? Abah Udin, oi, Abah Udin, lah, nggak ada si Abah Udin, kemana si Abah Udin, Abah Udin, halo, Boboiboy, Abah Udin, Boboiboy sini, Boboiboy, di mana Abah Udin, sini, bantu Abah Udin, emangnya apa si Abah Udin, sini aja, iya, bentar Abah Udin, ya, sini, di mana, di belakang. Ya, ada apa sih Abah Udin? Kamu kemarin ngechat motor si Mr. Hilmi di mana? Itu di depan sana. Lah, di depan sana? Iya, kenapa emangnya? Ya, tolong dong chatin motor Abah Udin. Ya, kirain apaan? Ayolah, nanti Abah Udin kasih takoyaki sepuasnya. Kenapa nggak Abah Udin sekalian ke sana, padahal deket tuh?
Ya karena Pak Udin kan lagi jualan. Ya iya juga sih. Ya udah deh, aku chatinnya motornya. Iya, warna merah seperti motor si Mr. Ilmi kemarin ya. Iya, Pak Udin, iya. Ah, kirain ada gawat genting atau apa, ternyata di chat doang. Gak apa-apa lah, nanti Abah Udin kasih takoyaki lah sepuasnya lah. Seriusan Abah Udin? Seriusan. Oh iya juga Abah Udin, tapi tadi aku ketemu si Ultraman Zero. Hah, Ultraman Zero? Apaan tuh? Ultraman Zero itu kayak robot raksasa. Oh gitu. Mereka nantangin kamu Abah Udin. Hah, kenapa nantangin aku? Aku gak ikutan eksperimen Mr. Ilmi. Ya karena aku bilangnya Abah Udin penguasa di sini. Apaan sih Boboiboy? Ntar aku dicari sama mereka gimana? Tenang aja Abah Udin, gak akan kok. Nanti bilang aja ke Mr. Ilmi. Ya. Eh Abah Udin, kan kata Mr. Ilmi dulu pernah bilang kalau makan takoyaki itu bisa membesar. Apakah kalau aku makan 9 takoyaki aku bisa membesar? Ya bisa. Oh, lawan kamu besar kan? Iya Abah Udin, jadi aku sulit kalau lawan aku adalah orang-orang besar. Oh, pas banget nih. Oke, Abah Udin kasih 9 takoyaki gratis, tapi kamu chatin motor aku ya. Oh, beneran Abah Udin? Deal. Tapi chatin motornya pakai uang Abah Udin kan? Iya, pakai uang Abah Udin. Semuanya pakai uang Abah Udin pokoknya. Pokoknya chatin aja dulu nih motor. Beneran ya Abah Udin? Iya, Abah Udin tunggu di sini dah. Emangnya kenapa Abah Udin enggak kesana sih? Hei, jangan bawel. Kamu mau enggak takoyaki 9 biji? Ya mau sih Abah Udin. Ya udah deh. Aku iniin ya motornya ya. Ya, hati-hati jangan lecet, itu motor bagus, motor baru. Dikasih sama si Mr. Ilmi. Emang ini motor baru? Ya katanya sih, kata ownernya dulu ini motor baru. Ownernya dulu? Berarti ini motor bekas dong. Oh iya juga sih, kan motor ini sebelumnya punya owner juga ya. Iya, berarti ini motor bekas. Tapi surat-suratnya atas nama siapa? Atas nama Abah Udin kok. Ah, kok gitu sih? Udah deh, Abah Udin aku chatin ya. Ya, jangan terlalu lama. Oke deh Abah Udin. Bye-bye Abah Udin. Bye-bye. Padahal cuma di sana doang Abah Udin ini ada aja. Nah, gak apa-apa deh. Yang penting aku menang. Aku yaki Abah gratis. Ngeng. Ini motor lama banget. Abah Udin kan udah tua. Jadi cocok-cocok aja sih kalau si Abah Udin pakai motor ini. Tapi kalau aku kayak berasa lama banget. Lihat tuh si Abah Udinnya ada di sana. Padahal cuma di sini doang. Abah Udin emang kocak sih. Abah Udin emang orangnya kocak teman-teman tuh. Abah Udin itu emang kocak. Emang ya. Bang, aku mau ngechat motor lagi boleh gak? Ya boleh lah. Masa? Ya boleh lah, masa gak boleh? Nanti kalau gak boleh aku gak dapat uang dong. Ya juga sih. Aku mau chat kayak kemarin ya bang. Yang motor itu, yang motor kemarin. Yang dicat jadi warna merah. Iya bang. Oke silakan simpan di sana. Di sana lagi ya bang. Iya. Oke, chat warna merah nih. Aduh dasar Abah Udin. Cet warna merah. Nah ini ya yang kemarin ya. Oh iya ini. Wah keren juga tapinya ya. Jadi kece, jadi klasik-klasik gitu. Ya udah bang, makasih ya duluan ya. Uangnya mana? Uangnya nanti ke si Abah Udin tuh. Abah Udin di sana tukang takoyaki. Tahu tukang takoyaki? Oh tahu. Aku suka beli takoyaki. Oke nanti aku tagih ya. Abah Udin, uangnya nanti ditagih sama bapak bengkelnya. Iya. Kenapa bukannya dia kesini? Gak tahu, aku juga aneh banget. Udahlah gak apa-apa, yang penting aku dapat takoyaki gratis. Wih lumayan tuh dapat takoyaki gratis. Ya dong lumayan. Ya duluan pak. Ya hati-hati. Abah Udin kocak banget emang si Abah Udin. Padahal cuma di situ doang. Jadi jangan sampai lecet, ntar si Abah Udin gak jadi ngasih akunnya. Bukan di sini. Hampir saja ketabrak sama mobil di belakang. Nah sini. Abah Udin udah jadi warna merah. Nah lihat. Merah putih kayak Indonesia, bagus banget tuh Boboiboy Halilintar. Bagus kan Abah Udin? Iya Abah Udin suka banget, kerja bagus. Oke, sebagai imbalannya kamu mendapatkan 9 takoyaki Abah Udin ya. Wah makasih Abah Udin. Iya sama-sama, tapi 9 takoyaki Abah Udinnya ini udah pasti gak apa-apa kan. Jangan gitu lah Abah Udin. Enggak, Abah Udin bercanda nih dia nih. Ya udah Abah Udin, makasih ya. Iya sama-sama. BTW motornya bagus ya Abah Udin? Iya dong, itu motor pemberian Mr. Hilmi. Keren kan? Iya keren Abah Udin. Ya udah duluan ya Abah Udin, aku mau eksperimen dulu sama teman-teman nih. Iya. Bye-bye Abah Udin. Bye-bye, makasih Boboiboy. Iya sama-sama. Abah Udin. Abah Udin, ini warungnya nggak ada siapa-siapa, nanti takutnya ada yang beli loh. Iya, nanti Abah Udin ke sana. Oke Abah Udin. Abah Udin, kocak banget ya. Kenapa dia bukannya pas lagi warungnya tutup gitu pergi ke bengkelnya? Ini malah nyuruh aku. Tapi nggak apa-apa sih, dapet tok takoyaki 9 takoyaki.
Yuk mari kita pulang, mari kita kasih tahu ke Boboiboy Halilintar yang lain soalnya ada eksperimen nih, ada eksperimen tak terduga nih. Boboiboy, Boboiboy, kedengeran enggak? Kayaknya enggak kedengeran, jangan teriak-teriak dah. Boboiboy, halo, halo. Ada apa, ada apa? Kenapa lama banget sih? Jadi gini, tadi tuh aku tuh ketemu Ultraman Zero. Katanya kita bakalan eksperimen melawan Ultraman Zero. Ah, seriusan? Kok tiba-tiba eksperimen sih? Kan kita bukannya mau jalan-jalan. Ya nggak tahu, aku juga. Ya mungkin setelah eksperimen kita jalan-jalannya. Mungkin ditraktir sama Mr. Rimi. Ya kalau ditraktir sih nggak apa-apa. Ya udah deh, yuk di mana Ultraman Zero-nya? Eh tapi jangan buru-buru, Ultraman Zero itu raksasa. Oh raksasa berarti kita harus apa dong? Ya kita harus makan 9 takoyaki abah. Dapat uang dari mana kamu sebanyak itu beli 9 takoyaki abah? Gratis. Lah kok bisa gratis sih? Ya tadi tuh si Abah Udin tuh nyuruh kesana tuh buat ngecat motornya. Oh gitu ya. Lah ngecat motornya di mana? Ya di bengkel sebelah. Lah kenapa bukannya dia sendiri yang ngecatnya? Nggak tahu lah, entahlah, yang penting nggak apa-apa deh. Yang penting aku dapat takoyaki 9 biji. Iya, yang penting itu udah. Yuk semuanya, yuk, mari kita temuin Ultraman Zero. Ayo. Semuanya ikutin aku. Ya. Kita temuin Ultraman Zero itu. Kita kasih paham kalau kita ini lebih baik daripada siapapun kecuali Bocil Kematian dan Yuta Mio. Let's go. Nah, itu dia, guys. Wah, gede-gede banget. Wah, dia bawa katana yang panjang gede juga ya. Iya, ngeri kan kalau kita sekali tebas kita bisa meningsoy kalau kita kecil. Iya, betul. Hei, Boboiboy, udah siap belum? Iya, kita udah siap nih. Oke, kalau udah siap, persiapkanlah untuk bertempur eksperimen melawan aku. Iya, siap. Semuanya udah siap belum? Merinding banget, gede banget ya. Tenang aja, kita punya 9 takoyaki abah. Emangnya dengan 9 takoyaki abah itu bisa apa? Ya kita bisa segede mereka. Ya meskipun mereka bakalan lebih gede daripada kita ya, yang penting kita juga gede seperti mereka. Oh gitu ya, baguslah kalau begitu. Yuk kita langsung saja makan takoyaki abah. Bentar ya, nanti aku tiba-tiba ya berkumpul di sana dah. Berhadapan-hadapan kamu dan aku juga akan bakalan membesar. Oh, seriusan kamu bakalan membesar? Ya, jadi kita imbang. Ya udahlah, bagus kalau begitu. Cepat. Jangan banyak lama. Aku kasih waktu 10 detik. Terlalu cepat. Ya udah 5 menit. Oke, makasih. Yo guys, kita makan takoyaki abah ininya dulu. 1 takoyaki abah. 2 takoyaki abah. 3 takoyaki abah. 4 takoyaki abah. 5 takoyaki abah. 6, 7, 8, 9 takoyaki abah. Semuanya teriakan Blah, raksasa. Langsung saja pindah ke tengah semuanya. Let's go. Iya, semuanya kita sudah menjadi raksasa. Dan kita bakalan imbangin lawan kita yaitu Ultraman Zero. Let's go, mari kita serang. Segitu bukanlah raksasa, segitu masih kecil. Kata siapa? Kita sudah sama seperti kalian, sudah menjadi raksasa juga. Tapi kami lebih besar. Aku tahu kamu lebih besar daripada kita, tapi kita tidak akan menyerah untuk menang melawan kamu. Masa sih? Semuanya, teriakan Boboiboy kuasa 7. Raksasa! Boboiboy kuasa 7 raksasa. Mari kita serang para pasukan Ultraman Zero itu. Let's go semuanya ikutin aku. Mari kita serang. Hiya! Ayo para Boboiboy. Mari serang Ultraman ini. Sat. Aku serang rajanya nih. Aku serang yang lebih besarnya nih. Sat. Ayo semuanya taklukan pasukan Ultraman ribut ini. Sat. Sini kau. Kuat banget ya kayaknya. Aku harus mengeluarkan kekuatan utamaku yaitu adalah shotgun Halilintar. Nggak kena ya? Kok kagak ada yang meningso ya? Wah, pelurunya kayaknya bentar lagi habis nih. Oke, pada nyangkut di sana. Setelah nyangkut, mari kita basoka. Pew. Kenapa aku melawan Boboiboy juga ya? Bentar, kita menggunakan katana kita. Yo semuanya, bantu aku para Boboiboy. Siap, Boboiboy Halilintar. Mana-mana nih?
Wah, ada yang nyangkut di atas nih. Wah, siapa itu yang masuk ke dalam? Boboiboy. Ternyata Boboiboy S sama Boboiboy Gempa masuk ke dalam kelas. Tidak. Udahlah, gak apa-apa. Mari kita tembakin yang ada di atas ini. Mari kita naik. Waduh, susah banget nanya. Kita pakai jetpack. Mari kita langsung saja tembak lah. Kok ada satpam di sini? Mari kita langsung saja tembak. Kita tembak. Kuat banget ini. Waduh, kuat. Nah, satu mati. Mari kita tembak yang di bawah. Oke, lompat. Kita tembak. Shotgun Boboiboy halilintar. Ternyata semuanya kalah oleh shotgun Boboiboy halilintar yang sangat kuat ini. Si bosnya mana nih? Apakah si bosnya udah kalah juga? Apa si bosnya kabur nih? Bosnya kayaknya kabur nih, teman-teman. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengalahkan para yang kecil-kecilnya. Mana si bosnya, ada di sini nggak sih? Lah, kok tiba-tiba ada di genteng sebelah sini sih? Kok tiba-tiba ada yang mati di sini, guys? Mental kali ya? Hei, kalian berduaan di sini lagi ngapain, kocak? Mana ya? Bentar. Oh iya, bosnya. Kita cari dulu. Bosnya kok kemana? Kok hilang sih? Masa hilang? Iya. Bosnya sih ya nggak beda jauh-jauh amat ya sama yang orang-orang ininya. Tapi kita hitung aja. 1, 2, 3, 4. Bentar, di sini biar nggak pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si bosnya kemana, teman-teman? Bosnya kemana? Coba hitung lagi, ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 di sini. Ya, ternyata bosnya kabur, guys. Bosnya kabur. Oke, kabur kemana dia? Apa di sini nggak ada? Hah, ya udahlah, nggak apa-apa. Oke lah. Oke, guys, videonya sampai di sini dulu aja, guys. Sampai bertemu lagi next video. Betul, di next video kita akan lawan siapa lagi? Coba komen, guys. Halo para Boboiboys, semangat bertarungnya. Kita lah itu tuh ngapain tuh. Susah keluar kayaknya nih. Aku bantu Basoko ya, biar bisa keluar. Thanks for watching.